semuanya, kita jumpa kembali di channel Sanupa 24 dalam game Rise of Kingdom. Dan pada video kali ini teman-teman, sudah lama kita tidak melihat tentang Kingdom 3088 yang terkenal dengan tag menggilanya teman-teman. Nah saat ini Kingdom 3088 yang ramai dengan pemain Indonesia dan ya dengan tag menggilanya teman-teman sedang berada di KPK SOC musim penaklukan di pertempuran Gerbang Pas 7. Jadi bagaimanakah ini pergerakan dari Kingdom 3088 ataupun 3088 menggila? Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. 3088 di sini kita bisa lihat ada di Gerbang Pas 7 sebelah bawah. Dan kalau kita posisikan menjadi Kingdom 3088, Kingdom 3088 di sini berada di mana ini teman-teman? Apakah di camp air kah ini? Tampaknya di camp air ya, melihat posisinya di sebelah kiri bawah. Dan kita di sini akan melihat dulu siapa sajakah Kingdom 3088 koalisinya di sini teman-teman. 3088 di sini memiliki power 9,3 miliar dan merupakan aliansi terbesar dalam koalisi dari Kingdom 3088. Aliansinya rumah sakit teman-teman. Dan di sini imigrasinya sudah tertutup sampai KPK-nya selesai. Oke, kemudian di sini kita bisa baca ya untuk imigrasinya di bagian IRS. Dan sebelum kita lanjut melihat KPK ini teman-teman, kita melihat dulu bagian-bagian member dari Kingdom 3088 seperti biasanya. Di sini King dan juga leadernya dari rumah sakit ini teman-teman, yaitu Sopa Menggila. Kalau kita perhatikan di sini dari susunan komander yang dipajang, kita bisa melihat rentetan pemain, bukan pemain ya, rentetan komandan yang sudah ekspertis teman-teman. Ada Guan Yu, Liu Che, Alexander, sama Scipio. Siondok nggak usah dihitung lah ya, karena itu komandan macul. Dan di ranking 4-nya kita bisa lihat ada Super Bob, ada Drew Baka, Fletch, Ayres, High Second, Thor, Bright Daddy, dan juga Highway Patrol. Kemudian ini di ranking 3-nya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalnya kalian main di Kingdom 3088 dan ya mungkin berkenan untuk meramaikan ya, kalian bisa tulis bagaimana cerita KPK ini di kolom komentar untuk memperseru bagaimana Kingdom 3088 di sini berusaha untuk menang di KPK SOC kali ini. Oke, meskipun di sini kayaknya sih sudah tidak begitu rajin lagi ya menggunakan tag menggila, karena sebagian besar di sini pemain-pemain ya ini tidak menggunakan tag menggila, tetapi untuk pemain-pemain Indonesia yang ada di Kingdom 3088 ini masih terbilang banyak teman-teman. Dan untuk saat ini beberapa pemain dari kingdom-kingdom yang lainnya seperti 2924, 1092, 3195 ini sedang bergabung di aliansi 88 yaitu rumah sakit. Oke, ini dia member-membernya teman-teman. Kingdom 3088 di sini apakah membawa lebih dari satu aliansi? Kalau kita lihat di koalisi di sini ini hanya satu aliansi ya, karena juga harus bergabung dengan kingdom-kingdom yang lainnya juga di sini. Nah, bagaimanakah dengan situasi pertempurannya teman-teman? Mari kita lihat bersama-sama di sini. Dan ya seperti biasa ya, ketika kita melihat informasi aliansi, jatuh-jatuhnya jadi agak nge-lag teman-teman. Jadi perlu ya beberapa waktu sampai menormalkan kembali gimana ya, lag-nya supaya tidak terlalu parah. Nah, ini sudah mendingan. Dan supaya kita tidak bingung, kita akan merubah menjadi camp air karena posisi dari Kingdom 3088 berada di camp air. Nah, kalau kita lihat sekarang teman-teman, posisinya 3088 gerbang pas 7-nya dikuasain sama Kingdom lawan ya. Dan kalau kita perhatikan juga serangan-serangan dari camp air untuk saat ini teman-teman, belum ada pergerakan lagi. Apakah kita menonton di saat yang tidak tepat ya, atau di saat mereka sedang tidak online? Karena kalau kita perhatikan di sini teman-teman, ini yang bergerak dari 3088 saat ini tidak begitu banyak. Dan beberapa kingdom yang lainnya seperti Kingdom 92 dan 24 juga belum terlihat ramai di sini teman-teman.
Apakah mereka akan bertahan dulu dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang secara bersamaan? Jadi untuk sejauh ini, dari Kingdom lawannya mungkin kita bisa mengetahui ya setidaknya power mereka, teman-teman. Di sini sih dari segi power tidak begitu jauh ya dari berbagai Kingdom yang ada di pihak lawan. Salah satunya Kingdom 289. Ini 92, kemudian ini 92, dan ini 004. Ini Kingdom berapa ini? Jadi karena di sini teman-teman mungkin tidak begitu ramai ya, kita bisa melihat pertempuran di sisi yang lainnya dari koalisi Kingdom 3088. Apakah 3088 di sini koalisinya masih bisa bergerak, teman-teman? Ini lambang ininya nggak muncul ya dari camp api, lambang pertempurannya. Untuk camp api di sini kebalikan dari koalisi di camp air 3088. Di camp api sendiri di sini mereka justru masuk ke wilayah lawan, teman-teman. Dan kalau kita lihat dari tag-nya nih ya, ini Kingdom 89. Jadi 89 kalau kita lihat di sini, teman-teman. Ini pasukannya sudah mulai masuk ke depan bendera, ke depan gerbang mereka ya, dan masuk ke bendera dari Kingdom di camp tanah, teman-teman. Aku belum apa sih Kingdom-Kingdom mana yang ikutan. Cuma di sini dari serangan-serangan yang diberikan ya, ini belum ada yang membakar ke arah CF-nya, AF-nya lah ya. Karena ke bendera dulu, teman-teman. Ada satu bendera yang memang menghalangi ke jalur selanjutnya. Dan di bagian sebelah bawah ini juga ada bendera kayaknya ya. Karena ini seharusnya terbakar, teman-teman. Nah, di sini berarti ada ruang. Mungkin benderanya di sini yang dikerubungin sama banyak pemain ini ya, sampai nggak kelihatan. Dan dari camp api, teman-teman, coba kita lihat kekuatan mereka. Ini Kingdom 2789 War Psyduck. Ini kayaknya kita juga pernah dengar nama aliansinya ya di video-video aku yang sebelumnya. Dan kalau kita perhatikan di sini, koalisi yang dibentuk ini tidak begitu besar ya dibandingkan dari koalisi camp air, teman-teman. Cuma di sini dari camp api sendiri justru malah mereka ini lebih mendominasi pertempuran di gerbang pas 7. Sedangkan lawannya dari camp tanah, kalau kita lihat dari koalisinya di sini, ini terbilang besar ya powernya. Dan ini dari Kingdom 1614 dan berbagai Kingdom yang aku tidak lihat langsung ke dalam Kingdomnya, teman-teman. Kecuali yang memang sudah ditulis kayak gini ya, 3223. Oke, melihat dari pergerakan camp api di sini, camp api di sini menargetkan, nah ini benar ada sebuah bendera di bawah dari Kingdom 23 yang akan dibakar. Dan lebih jelasnya ini dari Kingdom 3223 ya. Cuma ini rally-nya belum muncul ke bawah, teman-teman. Malah ini lebih dulu rally ke atas yang tampaknya akan mengincar sebuah kota ini. Yang mana kota tanpa aliansi ya, ataupun tidak ada perlindungan bendera, teman-teman. Ini pergerakannya soalnya ke sebelah atas nih. Dan kembali lagi kita melihat di sini ya, dari sisi kecil-kecilnya, teman-teman, penampakan pasukannya. Kita bisa lihat di sini pasukan dari camp api ya sudah sampai ke depan sini. Mereka kan sudah membakar bendera, jadi yang tersisa di sini hanyalah pencarian kill point, teman-teman. Karena di sini tidak ada lagi target yang diincar ya dari camp api. Cuma mereka ini meladeni pemain-pemain dari camp tanah yang berusaha untuk ramai di depan gerbang. Masalahnya kalau sudah ramai di depan gerbang, teman-teman, mereka ini akan persiapan ngereli ke gerbang, dan itu akan memperlambat pergerakan-pergerakan dari camp api untuk bisa lanjut membakar dan juga mengurangi wilayah dari camp tanah sejengkal demi sejengkal, teman-teman. Oke, kita lihat ini rally-nya yang mengarah ke arah bendera sudah diluncurkan. Jadi ini pertempurannya di dua sisi, teman-teman. Di bagian atas menghalangi pasukan yang berusaha masuk ke depan gerbang. Di bagian bawah ini mengurangi juga bangunan-bangunan yang belum terbakar, teman-teman. Dilihat dari rally-nya di sini, Nevsky. Nevsky dengan siapa nih? Apakah dengan Justinian? Oh, betul sekali, dengan Justinian ya.
berusaha untuk menjebol pertahanan dari ini yang menjaga ini Kingdom 3223. Oke, pasukan yang berada di open field juga ini dari camp api ini, lebih jelasnya ini dari Kingdom 2590, teman-teman. Rapat sekali ya menjaga jalur-jalur bantuan dari camp tanah yang berusaha untuk meramaikan bendera mereka, teman-teman. Tapi mereka di sini semua tertahan ya sama pasukan-pasukan dari Kingdom tadi berapa? Kingdom 90. Rally-nya masih berlanjut, tetapi rally-nya ini sangat membutuhkan reinforcement dari belakang ya. Gak cuma menahan pasukan, tapi mereka ini perlu pasukan-pasukan bantuan lagi yang masuk ke arah rally-nya, teman-teman. Dan kalau kita perhatikan di sini kayaknya swarming juga ya. Ini masih ramai yang menjaga di sekitar bendera. Kalau-kalau misalnya ada yang ngirimin pasukan dari sekitaran kota yang berada di Kingdom 3223. Oke, kita lihat ternyata di cancel rally-nya, teman-teman. Mungkin tadi dirasa ini masih terlalu... Aku tadi nggak merhatiin damage-nya ya. Mungkin kurang bagus damage yang diberikan. Sehingga di cancel rally-nya, teman-teman. Dan di bagian atas juga berusaha untuk menarik pasukannya ke belakang. Kayaknya sini memang sudah ada arahan ya untuk mundur semua ke belakang. Persiapan serangan selanjutnya, teman-teman. Mungkin akan lebih difokuskan ke bawah. Dan kesempatan ini tentu saja dimanfaatkan sama camp tanah untuk kembali mengumpulkan pasukan di dekat wilayah-wilayah yang dilindungi, teman-teman. Kayaknya mereka ini akan fokus melindungi bendera yang di sebelah bawah ya. Kalau yang di sebelah atas ini sebenarnya tidak perlu dilindungi lagi karena masih dalam kondisi terbakar. Kecuali sudah diperbaiki, teman-teman. Oke, kita lihat dari camp api sudah mulai mundur ke belakang perlahan demi perlahan. Karena memang kayaknya ini arahan dari officer-nya, teman-teman. Meskipun tadi dia kelihatan dominan, tetapi strategi-strategi baru ataupun depressing pasukan ya yang sudah berkurang banyak ini diperlukan, teman-teman, untuk menambahkan lagi kekuatan dari camp tanah ketika serangan berikutnya. Nah, sekarang kita akan berpindah kembali ke Kingdom 3088. 3088 di sini nggak ada tanda pedangnya, teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya belum ada pertarungan lebih lanjut. Dan ketika Kingdom 3088 bersama dengan camp air tidak memberikan serangan yang banyak, ini dimanfaatkan sama camp angin untuk memperluas wilayah mereka dan masuk ya ke serangan berikutnya ke wilayah-wilayah dari Kingdom 3088. King dari 3088 yaitu Sofa Menggila ini ada di garis depan, teman-teman, dan nama aliansinya sebenarnya Rumah Sakit Menggila ya. Cuma kayaknya tadi nggak cukup tulisannya, jadi terpotong sampai rumah sakit. Oke, kita lihat di sini yang menghadapi pemain-pemain dari Kingdom 3088 ada siapa-siapa saja di sini nih. Tidak begitu banyak perlawanan yang diberikan ya. Tapi mereka paling tidak di sini berusaha untuk ya memancing-mancing pemain lawan, teman-teman. Dan juga mengurangi sedikit demi sedikit pemain lawan yang terpisah dari kawanannya di belakang. Meskipun terlihat banyak di sini ya, tetapi ya karena di sini pasukan yang menyerang juga nggak semuanya bergerak, teman-teman. Jadi tentu saja ini tidak terlalu berdamage besar ya, tidak terlalu memberikan apa namanya serangan yang besar, teman-teman, untuk pemain-pemain yang bergerilya di sini menyerang sedikit demi sedikit. Apalagi ketika kalian memundurkan pasukan ya, ini pasukannya langsung idle kembali, langsung tidak menyerang kembali atau bahkan malah pulang ke kotanya, teman-teman. Oke, setelah beberapa senggolan-senggolan dari Kingdom 3088, terlihat beberapa pemain ini akhirnya mundur ke belakang ya. Hanya di sini ada 1-2 pemain mungkin yang berusaha untuk menyenggol-nyenggol pemain 3088. Dan tentu saja ini masih bisa diimbangin ya sama pemain-pemain 3088, teman-teman. Karena memang yang maju ke depan ini tidak begitu banyak ya. Oke. Dan di sisi sebelah atas, ini juga belum ada rally, teman-teman, yang mengarah ke Kingdom 92, ke AF-nya. Apakah dari Kingdom... Ini Kingdom berapa ini?
Apakah dari Kingdom 2609 ini mengincernya ke Kingdom 88 kali ya? Makanya ini mereka semua bergeraknya bukan ke atas, malah ke bawah semua, teman-teman. Oke, pancingan-pancingan dari 3088 ternyata mulai digigit ya, ataupun mulai diladenin sama pemain-pemain dari camp tanah, teman-teman. Dari camp angin. Salah satunya di sini dari Kingdom 3302 yang mulai maju jauh ke garis belakang dari Kingdom 88 dan juga 92 di sini. Cuma memang di sini belum ada persiapan lebih lanjut ya. Mungkin dari Kingdom 3088 menunggu nanti saatnya yang tepat. Sehingga saat ini mereka belum ada menggerakkan jumlah pasukan yang lebih banyak lagi. Dan ini gerobak dikirimkan sepertinya untuk mengisi bendera mungkin ini. Dengan komandan Gajah Mada, teman-teman. Komandan Indonesia nih, Dragon Menggila. Dengan power 30 juta di sini. Apakah akan merelakan gerobaknya? Atau untuk persiapan mengisi? Kayaknya sih untuk persiapan mengisi bendera ataupun benteng ya. Oke, di garis patokuran di sini Kingdom 3088 ada sebuah rally, teman-teman. Dari 92 ternyata yang mengarah ke bendera. Cuma ini penjagaannya ketat loh. Dari Kingdom 3003 ya. Oh, tadi ada yang namanya pemain Indonesia nih dari Kingdom 3092, teman-teman. Ki Ageng ini namanya nih. Dengan komandan ekspertisnya di sini ya. Dan kita lihat rally yang diluncurkan, teman-teman, apakah bisa berhasil. Melihat ini terlalu banyak sekali ya perlawanan-perlawanan pasukan-pasukan dari camp angin, teman-teman, yang tentu saja dengan mudah dipatahkan rally-nya karena memang kurangnya support ya dari kingdom-kingdom yang lainnya di camp angin, teman-teman. Di camp air maksud aku. Ini malah semakin lama semakin banyak ya pemain-pemain dari camp angin masuk ke dalam, yang membuat ketar-ketir juga nih dari camp air ya, karena terlalu banyak juga. Kayaknya memang ini jam-jam yang salah jam kali ya. Mungkin ntar malam dari Kingdom Indonesia ataupun Kingdom yang ramai Indonesia ini akan bergerak, teman-teman. Karena di sore-sore hari ini mungkin bertepatan dengan jam pulang kerja ya dari pemain-pemain 3088 yang kita sudah agak lama tidak memantau kembali tentang Kingdom 3088. Mungkin sudah ada pergantian-pergantian pemain ya, ada imigrasi-imigrasi pemain dari Kingdom yang lainnya dan dari pemain yang lainnya yang masuk dan keluar. Dan sekarang ini dia beberapa pemain yang parkir, teman-teman, dari Kingdom 3088 yang meramaikan garis depan dari KPK SOC ini di gerbang pas 7. Ya mudah saja ya. Walaupun mereka di sini mengalami kemunduran, tapi camp api di atas itu berhasil menekan camp tanah. Dan nanti waktu masuk Kingsland, ini bukan akhir dari pertempuran ya, teman-teman. Masih nanti ke Kingsland ya, masih ada kesempatan untuk camp air bersama dengan 3088 membalikan keadaan di Kingsland nantinya. Oke, di sini juga kingnya belum bergerak ya. Ini dari 3088. Kita lihat ada beberapa pemain yang berusaha untuk menyerang secara bergerilya, teman-teman. Cuma memang sulit nih melihat pemain-pemain dari camp angin begitu banyak, apalagi yang menjaga belakang juga masih banyak stok pasukan, teman-teman. Jadi kayaknya sulit untuk camp air ya kalau misalnya dengan kondisi yang seperti sekarang jumlah pemainnya untuk bisa mengimbangi. Ya itu dia, mungkin perlu persiapan lebih lanjut, teman-teman. Kalau kita lihat jauh aja di sini, hanya beberapa pemain dari 3088 yang bergerak. Dan ini, oh, ini pemain 140 juta ya dari Kingdom 3088 yang kayaknya akan menjadi ujung tombak nih untuk penyerangan-penyerangan 3088 berikutnya, teman-teman. SBK 123 dengan komandan, kita lihat ada Minamoto yang dipajang ya, Marvel sama Alex. Ini kayak formasi KPK 2, teman-teman.
Kita bisa lihat jumlah deadnya mencapai 38 juta, power terbesarnya 273 juta ya. Dengan KP 5,8 miliar. Yang sudah mulai berkumpul di sini pasukan-pasukan lainnya masuk ke kotanya SPQ 123 ini, teman-teman. Untuk persiapan serangan-serangan selanjutnya. Ini udah mulai kelihatan agak rame ya, tapi ini ternyata pemain-pemain 92, teman-teman. Oh, 88 juga banyak di sini. Sudah mulai mempersiapkan kekuatan karena SBQ 123 di sini sudah mulai bergerak, teman-teman. Jadi mari kita lihat dulu ya, bagaimana ini pemain spender dari Kingdom 3088 akan mencoba menyerang ke garis depan, teman-teman. Wah, ini kita harus pantau dulu nih. Oke, SBQ 123 di sini sudah bergerak, berkumpul ke depan. Apakah akan menyerang atau menunggu pemain-pemain yang lainnya dulu nih? Oke, kita lihat di sini, teman-teman. Pemain Sultan ya dari Kingdom 3088 yaitu SBQ 123 mulai maju ke depan bersama dengan King dari Kingdom 3088, yaitu tadi ada Sofa Menggila, teman-teman. Kalau aku nggak salah lihat. Oh iya, teman-teman. Ada Sofa Menggila di sini. Langsung kita lihat duel yang terjadi di sini, teman-teman ya. Di Kingdom 3088 di mana ini pemain-pemain yang berpower besar dari 3088 mulai muncul dan mencoba menyerang ya spender ini, karena kita bisa lihat dari tampilan pasukannya cuma memang di sini karena kalah jumlah, teman-teman, langsung pada menghilang ya, karena memang ini jumlah dari Kingdom lawan begitu ramai. Oke, teman-teman, itulah ya pertempuran yang terjadi di Kingdom 3088 di KPK SOC. Jadi bagaimana, teman-teman, menurut kalian nih tentang pertempuran ini? Silahkan kalian baku hantam di mana? Tentu saja di kolom komentar.